Hello everyone, it's me, Diana Amelia. Welcome to Pavlova. Di video kali ini, aku akan membuat apel beracun dari film Snow White. Tenang aja, ini bukan apel beracun beneran kok. Tapi ini adalah candy apple. Apel yang dilapisi dengan permen di bagian luarnya. Yuk, kita buat sama-sama. Pertama, siapkan apel. Kali ini aku pakai apel hijau. Lepas tangkainya terlebih dahulu. Putar seperti ini sampai tangkainya lepas. Lakukan juga dengan apel-apel lainnya. Rendam apel di air mendidih selama 8 detik untuk menghilangkan kotoran yang mungkin menempel di apel. Pindahkan ke air dingin untuk mendinginkan, lalu keringkan apel hingga benar-benar kering. Setelah apel dikeringkan, letakkan apel dengan bagian atas menghadap ke atas seperti ini. Lalu siapkan sumpit atau tusukan yang tebal. Dengan bantuan ulekan atau kalian bisa pakai apa aja, tusukan sumpit di apel seperti ini. Hari ini aku hanya akan membuat resep untuk 2 apel besar. Apel yang sudah dimasukkan ke dalam air mendidih, kulitnya akan sedikit berubah warna. Tapi tidak mengubah warna buah di dalamnya, asalkan tidak direndam di air mendidih terlalu lama. Banyak di antara kalian minta resep dengan takaran sendok. Di rumahku ada 2 macam sendok makan dengan ukuran berbeda. Untuk resep ini, aku akan menggunakan ukuran sendok ini. Siapkan 15 sendok gula pasir. Kalau ditimbang, beratnya sekitar 225 gram. Atau kalau memakai takaran gelas, takarannya 1 gelas penuh ini. Dan siapkan juga 130 ml air matang. Next, saatnya kita membuat ramuan candy apple-nya. Masukkan gula dan air ke dalam panci. Lalu masukkan setengah sendok teh cuka dan pewarna makanan merah. Di step ini api masih dalam keadaan mati ya. Aduk sampai rata. Usahakan nggak ada butiran gula di pinggir panci ini. Karena sedikit aja ada gula yang gak meleleh, bisa membuat sirup gula ini jadi kristal lagi. Sebelum mulai memasak, siapkan juga baking paper dan letakkan di dekat kalian. Nyalakan api dan masak sampai gula mengental. Di step ini aku saranin untuk gak menggunakan pengaduk. Untuk membantu melarutkan gula, goyangkan panci seperti ini aja. Nah, sekarang gula udah larut semua. Kalau di bagian pinggir panci ada bercak gula, oleskan dengan air. Karena sedikit aja bercak gula bisa membuat sirup gula jadi kristal lagi.
Kalau gula sudah mengental, tes dengan ambil sedikit gula dan masukkan ke dalam air dingin. Kalau teksturnya masih lembek seperti ini, berarti belum siap. Masih ingat kan cara ngetes gula di video gulali tepung? Kalau gula dites di dalam air dan mengeras seperti permen, berarti gula sudah siap. Dalam memasak gula ini, jangan ditinggal ya, supaya menghindari gula dimasak terlalu lama dan menjadi gosong. Gulanya bakal kental kayak gini. Dan segera matikan api. Miringkan panci seperti ini, lalu masukkan apel, dan putar sampai apel tertutup dengan gula. Hati-hati karena ini panas banget. Segera letakkan di baking paper dan lanjutkan untuk apel kedua. Lakukan hal yang sama. Biarkan apel hingga dingin. Waktu udah dingin, gula jadi mengeras seperti ini. Dan bakal gampang banget dilepasin dari baking paper. Dan candy apple sudah jadi. Karena lapisan gula masih tebal, biasanya anak-anak makan gulanya dulu seperti makan lollipop sampai lapisan gulanya menipis. Bisa kalian lihat sekarang gula udah mulai menipis dan apel bisa digigit. Karena apelnya asam, jadi pas banget dijadiin candy apple. Kalian juga bisa pakai resep ini untuk buah lain dan membuat tanghulu. Tentu aja ini bukan apel beracun, tapi aku nggak saranin makan ini tiap hari. Gimana menurut kalian episode resep dari film kali ini? Sampai ketemu minggu depan. Have a nice day everyone!